Selamat datang di October Meeting 2021 di sesi Rumpi Meja Bundar bersama Perempuan Komponis. Saya Halida Bunga Fisandra dari Perempuan Komponis. Senang sekali bisa diberikan kesempatan dan turut serta hadir dalam October Meeting 2021 ini untuk membincangkan tema besar October Meeting yang diangkat adalah Delivery Mechanism. Tapi sebelum lebih jauh mengenai akan ada apa dalam tayangan October Meeting bersama Perempuan Komponis ini, saya ingin sekedar share dulu mengenai perempuan, apa itu Perempuan Komponis. Jadi Perempuan Komponis adalah ruang dan komunitas yang mulanya oleh saya dan Gema Suara Tegita gagas pada Mei 2021 yang lalu. Kemudian kami mengajak tiga teman perempuan komponis yang lain untuk bergabung. Dan kami sepakat untuk melihat perempuan komponis ini sebagai satu ruang eksplorasi yang aman bagi perempuan gitu, untuk turut serta berkontribusi dalam merawat keberagaman musik di Indonesia. Kemudian perempuan komponis juga ingin sekali turut serta mendorong terwujudnya lanskap musik yang setara, di mana melalui sejumlah program dan upaya pengarsipan, perempuan bisa menyalurkan gagasannya terkait kerja-kerja artistik penciptaan musik dan sekitarnya. Kami sebetulnya berupaya untuk berkontribusi dalam memediasi diskursus mengenai musik dan lanskapnya, di mana secara khusus menempatkan perempuan sebagai subjek penting dalam sejarah dan lini masa musik Indonesia. Di October Meeting kali ini, saya tentu tidak sendiri, karena saya bersama empat teman perempuan komponis yang lain. Ada Mbak Gema, ada Kak Sharon, ada Kak Dinar, dan Kak Tia. Halo. Hai. Halo. Halo. Senang banget kita ada di October Meeting tahun ini dalam formasi yang baru, perempuan semua dengan bendera baru Perempuan Komponis gitu. Tapi kita sebelumnya kenalan dulu kali ya, bisa memperkenalkan nama dan kesibukannya. Gue dulu deh ya. Halo teman-teman semuanya, nama saya Gema Suara Tegita, biasa dipanggil Gema. Kesibukan saya sekarang ibu beranak kembar yang rempong dengan anak-anak, tapi di sisi lain saya masih, alhamdulillah masih bisa berkarya, dan fokus di dalam karya saya biasanya adalah karya-karya musik dan dengan base interdisipliner. Oke, lanjut Kak Sharon. Halo semuanya. Halo. Gabung di sini kita perdana nih yang barengan berlima gitu ya di Perempuan Komponis. Aku ibu dua anak, anak yang paling besar 7 tahun, yang kecil 3 tahun, dan ternyata memang ribet banget gitu ya maksudnya menjadi perempuan komponis. Saya sekarang principal dari Kanzona Music School, kita goes online, terus juga saya composer residence dari Bandung Philharmonic. Ya itu sudah cukup sibuk ternyata. Oke. Kak Dinar, sila. Oke. Halo semuanya, nama saya Dinar Rizkyanti, biasa dipanggil Kunai. Saya komponis dan juga sekaligus suara dengan concern musik etnik. Belakangan ini saya sedang sibuk untuk mengajar di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan juga sedang mempersiapkan karya untuk musik tari. Nice. Oke, Kak Tia. Oke, halo semuanya, gue Tia. Gue saat ini aktif sebagai tenaga pendidik atau guru di salah satu sekolah internasional di Bekasi. Komposisi yang biasanya gue bikin itu kalau sekarang ini lebih cenderung ke arah sampel buat murid, buat ngajar, buat materi ngajar biasanya. Tapi kalau memang gue harus bikin sendiri, biasanya fokusnya ke eksplorasi interval yang memang sempit dan biasanya punya tema sosial tertentu gitu. Oke, aku seperti tadi, namaku Halida Bunga Fisandra, biasa ya dipanggil Dida. Kesibukanku saat ini aku sedang melakukan penelitian untuk tesis, sebetulnya untuk menyelesaikan studi pasca sarjana di jurusan antropologi Universitas Indonesia. Topiknya sebetulnya menyoal musik klasik dan orkestra di Indonesia, gitu. Jadi lagi sibuk tesis. Oke, jadi kita ngapain malam hari ini?
di Akhtar Meeting. Rumpi ya, Daya. Yes. Yes. Kita bakal, namanya Rumpi Meja Bundar, semoga cukup provokatif ya. Untuk apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Jadi, ketika kemarin Oktober Meeting menawarkan satu slot gitu, satu slot program televisi untuk perempuan komponis, yang disuguhkan adalah tema delivery mechanism gitu. Yang kami baca kemudian dari deskripsi maupun pembacaan awal adalah mengenai ada memang dituliskan bahwa ada kecenderungan cair dalam memilih ruang presentasi dan juga medium artistik gitu. Dan juga kami meng-highlight adanya keinginan atau upaya untuk menggugat atau meruntuhkan kategori, hierarki, dan sekat-sekat yang selama ini membatasi bagaimana musik direpresentasi gitu. Nah, mungkin barangkali ini lebih juga bisa dikenal sebagai term media baru gitu ya, yang sudah biasa didengar oleh musisi dan komponis. Dan mungkin media baru bukan barang baru ya, karena sejauh yang pernah saya baca dari misalkan tulisan dari Mbak Alia Swastika dengan judulnya Ketika Bunyi Menjadi Bentuk, itu adalah refleksi dan catatan mengenai genealogi seni bunyi dan praktik seni lintas disiplin di Jogja tahun 1998-2004, itu sebenarnya sudah menjelaskan bagaimana dinamika media baru yang sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Dan tapi ternyata media baru ini masih relevan sampai sekarang, masih terbahas dalam dalam tema Oktober Meeting juga gitu. Sehingga ketika kemarin kami membahas ini lebih dulu, yang muncul adalah apa kemudian itu media baru gitu. Karena jika kemudian kita punya statement bahwa ini untuk berusaha untuk membongkar sekat-sekat itu, apakah kemudian media baru ini bisa dilihat sebagai upaya membebaskan komponis dari ragam kategori? Karena kalaupun kemudian kita mempertanyakan definisinya, terus apa media baru, kemudian ada satu syarat-syarat tertentu, misalkan mediumnya lewat apa, harus lintas disiplin dengan apa yang baru bisa disebut dengan media baru, apakah jangan-jangan sebenarnya kita itu malah kontraproduktif, malah membentuk media baru sebagai satu genre atau sebagai satu sekat baru. Karena itu, bersama kami berlima hari ini di Oktober Meeting, lewat Rumpi Meja Bundar, sebetulnya kita mau membicarakan media baru. Karena barangkali memang wacana media baru itu dapat dipahami melalui upaya-upaya partisipatif dan kolaboratif bersama-sama lewat Rumpi Meja Bundar. Sebelum kita ngobrol sama teman-teman yang lain, kita akan menyaksikan satu karya musik hari ini yang baru aja rilis kemarin. Karya dari perempuan komponis yang juga eksis di Indonesia tentunya. Sila, kita saksikan dulu. Bane. 1,000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 ,
Yes, tolong ya semua jangan dimiat ya, tolong kita mulai ngerumpi hari ini. Oke, gimana, Bane? Bane, ya. Ya, sebelum kita sudah tayang, sudah rilis Bane di kanal Pesta ya. Yep, dua minggu yang lalu kali ya, baru tayang, baru rilis. Jadi karya ini sebetulnya emang karyaku yang bersama Laring Kolektif. Kebetulan Laring Kolektif itu adalah salah satu forum, salah satu komunitas ruang kekaryaan yang saya buat bersama beberapa teman-teman musisi dan seniman yang terlibat. Jadi memang basic di dalam Laring Kolektif itu juga lebih kolektif. Bukan hanya musisi, tapi ada seniman-seniman lain di luar musik yang juga terlibat untuk dalam berproses di dalam kekaryaan Laring sendiri. Nah, di dalam Bane ini sebetulnya dari mana nih gue cerita nih, Da ya? Mungkin dari apa karya yang karena lintas disiplin ya, udah jelas banget tuh. Karena kamu juga sebagai komponis lintas disiplin yang komponis media baru lah. Yang tahulah apapun itu ya. Apapun itu lah ya. Kayak dalam pelan-pelan gitu gimana gitu. Oke, tapi sebetulnya kalau boleh cerita sedikit tentang Bane. Jadi Bane itu adalah sebetulnya salah satu fragmen. Jadi kami berencana akan membuat sebuah opera berjudul Pataka dan Mamala. Ini sebetulnya kita membaca tentang masa pandemi ini, bagaimana kami mencoba untuk mencatat catatan sebagai catatan perilaku manusia di masa pandemi. Dan ada dua tokoh utama yaitu Pataka dan Mamala. Pataka adalah seorang pembaca tanda dan Mamala adalah dari kemalangan. Dan di sini ada simbol-simbol yang pengen kita ambil. Dan pada Bane adalah kami mengambil sebuah fragmen tentang bagaimana mengelola rasa kehilangan. Jadi kalau tadi teman-teman melihat di dalam itu bagian overture awal sebetulnya, total semuanya sekitar 27 menit, tapi itu overture awal di 3 menit pertama itu adalah bagaimana riset-riset kami adalah bagaimana mengumpulkan fluktuasi angka naik turun, makanya kenapa ada angka di situ gitu kan. Jadi kebetulan aku sendiri mulai dari Maret 2020 sampai Agustus 2021 mengumpulkan semua jumlah dari angka kenaikan dan keturunan dari kematian dan angka COVID itu sendiri. Jadi dan juga bagaimana kita melihat bahwa ada 5 stage of grief punyanya Kubler tentang bagaimana kita mengatasi rasa kehilangan, karena di bulan Juni Juli kemarin kita tidak bisa menolak bahwa setiap hari kita merasakan kehilangan-kehilangan itu dari duka, baik duka apapun sebetulnya, bukan hanya duka kehilangan orang meninggal, tapi juga kehilangan pekerjaan, kehilangan hak kita sebagai warga negara untuk bersosialisasi, berdagang, itu banyak sekali yang akhirnya terputus di situ. Jadi konteks yang kami ambil dari Bane adalah itu. Nah, bagaimana kami kemudian memasukkan gagasan ide itu ke dalam bentuk media, apa yang akan kami lakukan gitu kan. Memang di awal adalah pemantikan tetap di dalam bunyi yang aku buat strukturnya dulu. Jadi kebetulan dari awal memang kami memutuskan untuk dari format panggung kami ingin membuat sesuatu yang lebih sederhana, karena memang ini dalam prosesnya ada proses remote antara di Jakarta dan Jogja. Jadi kami memutuskan untuk okay, bagaimana kalau kami mencoba untuk medianya adalah film. Dengan saya punya partner, orang visual artist juga, gitu kan, dan saya sendiri di UNI. Dan kami akhirnya mencoba untuk bekerja secara kolaboratif.
cara yang mungkin juga sebelumnya belum pernah saya lakukan, karena ketika kita ngomong bahwa ada media baru yang pengen kita explore, karena kita selama ini hanya dipertunjukkan, ada visual, ada bunyi, ada tubuh, ada gerak yang biasanya dalam kekaryaan saya secara pribadi banyak melakukan hal itu. Nah di sini kami melakukan banyak tektok antara saya dan visual artist ini untuk bagaimana sih, ketika saya membuat sebuah struktur kerangka komposisi dari awal sampai akhir, lalu ada yang saya tawarkan ke visual artisnya, dan teman saya, partner saya ini, lalu memberikan beberapa tawaran-tawaran secara visual, dan itu mempengaruhi juga beberapa bentuk dari perbagian itu sendiri di dalam prosesnya hingga akhir. Sehingga kami berupaya untuk bagaimana ketika visual itu muncul, sekat-sekat bahwa apakah ini karya film, apakah karya visual, atau karya musik, ini menjadi tipis sekali gitu untuk bisa membedakan bahwa ini karya apa sebetulnya. Walaupun memang mungkin okay, ada pemantiknya dari bunyi atau apapun itu. Jadi itu yang kulakukan di Bane sih, Da. Jadi mungkin itu mengawali juga bahwa ada eksplorasi-eksplorasi. Kalau dari dulu-dulu juga memang saya berusaha untuk mencari ruang-ruang yang bagaimana ya menyatukan, kalau saya kenapa akhirnya saya terjun banyak di interdisipliner, atau sekarang bisa dikatakan juga ada transdisiplin gitu kan, juga di dalam penyatuan beberapa disiplin di dalam karya itu, memang karena prosesnya saya selalu merasa ada bagaimana ya membuat sebuah ruang-ruang baru ketika di panggung atau dipertunjukkan gitu kan, bahwa ketika musik tidak hanya berdiri sebagai musik sendiri. Ketika saya ingin sekali memasukkan visual, tapi visual ini bukan sebagai tempelan atau ketubuhan atau gerak yang ada gitu kan. Itu bukan hanya sebagai tempelan, tapi menjadi satu kesatuan pertunjukan yang akhirnya menjadi bias. Sekat-sekat yang tadi dikatakan Dinda menjadi bias, apakah ini karya musik, apakah teater, atau tari, atau apapun itu. Itu sih kalau boleh menjadi awalan bercerita tentang Bani itu seperti itu. Oke, okay. Tapi kamu menyebutnya apa, Mbak? Sebagai kreatornya, sebetulnya kalau kami di awalnya kami menganggapnya itu sebagai opera film pendek, karena memang itu biasanya adalah opera gitu kan. Terus abis itu dengan kami tidak membuat mengacu pada opera bentuk opera pada era-era yang realis ya, era-era realis, jadi mungkin era-era Philip Glass mungkin gitu kan, lebih abstrak gitu, tapi ada alur cerita yang ingin kami sampaikan di situ lewat Five Stage of Grief gitu kan, dengan beberapa dialog-dialognya gitu, tapi mungkin bentuknya yang memang saya nggak tahu apakah itu bisa dikatakan sebuah bentuk opera baru atau tidak gitu kan, karena melihat bentuk-bentuk juga macam-macam sekarang kan gitu kan. Itu sih sebetulnya kalau kami mau menyebutkan mungkin opera film pendek. Oke. Karena kerjanya kan juga kolaboratif ya, bersama tim ya. Sehingga proses penciptaan karyanya menjadi satu karya yang jadi, itu pun juga bukan lagi hanya berdasarkan pada keinginanmu untuk membentuk musik itu seperti apa. Begitu. Ya. Karena kalau misalnya, akhirnya ini sih, aku mulai bekerja kolaboratif, itu kan mulai dari sekitar tahun berapa ya, mungkin 2013 aku mencoba untuk membuka diri untuk bekerja kolaboratif gitu kan, karena itu nggak mudah gitu kan, ketika sebagai komponis kita individual banget kan ya, maksudnya ya udah kita bikin struktur, bikin komposisi, ya udah itu yang gue gitu kan, yang emang pengen dilakukan. Tapi ternyata ketika kerja kolaboratif atau kerja dengan kolaborator, banyak ego-ego yang harus ditahan juga dan harus dikompromis juga untuk bagaimana melebur ide-ide ini sehingga kita bisa setara. Karena dalam kolaborasi tidak bisa satu yang lebih unggul atau yang lain. Kecuali kalau memang, okay, ini karyaku, aku butuhkan visual, aku butuh cahaya, gitu kan. Okay, lu bantuin gue di sini, gitu kan. Hanya mengikuti request dari aku sebagai kreator. Tapi ketika kita ngomongin masalah kolaborasi, itu bukan, apalagi lintas disiplin, dengan disiplin-disiplin yang lain, dan untuk kolaborasi, itu bagaimana kesetaraan itu muncul. Dan melibatkan bahkan pemain pun sebetulnya, walaupun mungkin kondak utamanya adalah dari aku sebagai komposer, tapi pemain pun punya peran, karena ada sesi workshop gitu kan, misalnya sesi workshop yang memang akhirnya aku menggali apa sih karakter, bahkan ketika itu ada, kita jadi kayak casting sebetulnya, tapi castingnya itu bukan ada peran yang di-reading kalau di film gitu ya, tapi itu lebih ke, okay, kita bagaimana menggali karakter Pataka tuh gimana? Ada Pataka, ada Mamala, ada satu lagi Pralaya, dia tuh sebagai peran penyampai pesan gitu. Dia pesan dari media yang kadang netizen-netizen yang kayaknya membawa teror terus gitu loh buat kita kalau selama masa pandemi ini kan. Wah, angkanya tiba-tiba mati, tiba-tiba ada angka tinggi lagi lah, apalah segala macam. Itu kan teroring banget. Jadi ada tiga tokoh
yang memang diangkat ketika di karya Bane ini. Dan di antara tiga itu, kemudian kami mencoba untuk menggali gitu kan, observasinya misalnya kayak, Oke, inventaris bunyi vokalnya, terus gestur, terus visual, terus ada beberapa movement yang kita cari di situ. Nah, dari bunyi-bunyi itu, kemudian mana nih karakter yang paling kuat dan melekat di antara pemain-pemain ini gitu. Nah, itu yang akhirnya kami coba beberapa metode gitu kan. Karena secara pribadi kalau biasanya iklim di kita nih kalau misalnya bikin komposisi kan rehearsal berapa hari sebelumnya gitu kan, 5 hari gitu, sampai itu pentas gitu kan ya. Tapi kalau iklim yang akhirnya aku bangun selama ini bertahun-tahun ini sih lebih ke sesi workshop, mungkin semi teater dan tari ya, karena sesi mereka ada sesi sharing, ada sesi workshop, ada sesi, bahkan ada sesi juga kemarin teman visual art partnerku ini dia sharing tentang bagaimana mata film gitu kan, mata film tuh gimana, mikro, makro gitu kan, apakah bagaimana shot, middle shot, medium shot dan segala macam. Jadi kami sendiri sebagai orang bunyi, orang seni bunyi, orang musik pun kita juga nggak punya wawasan kan tentang itu. Jadi kita juga paham bagaimana memahami gestur kita masing-masing, bahwa gestur itu bukan dibentuk sebagai sebuah koreografi gerak yang terkondisikan atau terencana gitu, tapi lebih ke gestur itu ada natural, kayak kita main piano, kita mau kayak gimana, kita mau nyanyi, kita kan bukan yang kayak itu kayak nari-nari apa gimana. Nah, itu konteks yang atau konsep yang pengen diambil ketika itu ketika aku bekerja bersama teman-teman gitu. Oke. Aku jadi penasaran, mungkin yang salah satu yang di-highlight tadi adalah bagaimana kita gunakan term media baru. Tapi apakah kemudian media baru ini salah satu juga karakter dari misalkan mengambil dari contoh bagaimana adalah proses kolaboratif. Kalau menurut teman-teman komponis yang lain nih, Kak Dinar, Kak Sharon, Kak Tia, menurut kalian sebagai komponis kan kita pasti mengalami kerja mandiri ya, dengan background masing-masing. Apakah kalian juga pernah melakukan proses kolaborasi itu, dan bagaimana kalian menghadapi proses creating bersama seniman lain gitu misalnya? Gue jujur pernah juga kerja sama Wayang Golek gitu ya, maksudnya apa petir gitu, kebetulan dia Profesor Matthew Cohen di Royal Holloway gitu. Nah, itu emang prosesnya belibet banget gitu. Pasti jujur aja, kalau boleh milih, if I want to go that way, kayaknya gue mendingan nulis buat orkes gitu, karena udah jelas maksudnya dalam segi, maksudnya, I mean, bukannya gimana juga, tapi kan maksudnya, prosesnya panjang banget, painful, dan maksudnya it takes a lot to learn gitu ya. Terus juga kayak kadang-kadang masuk, kadang-kadang kagak gitu kan, terus udah gitu, gila, melelahkan banget gitu, maksudnya secara energi itu terkuras habis gitu kan, terus udah gitu juga karena kan banyak yang kita gak ketemu di tengah gitu kan, dan maksudnya terus yang kayak musisi itu kan ensemble kan pasti kan juga perlu sesuatu yang untuk ditulis kan, gak mungkin semuanya, pasti, maksudnya gue juga yakin Gema pasti, gue gak tau ini juga ini pertanyaan gue sih buat Gema, mungkin nanti Gema bisa jelasin, maksudnya apakah seberapa heavily written gitu, apakah lo benar-benar bikin itu sepatok atau di mana di bagian mereka yang ada improvise atau emang udah saklek gitu ibaratnya. Nah, itu waktu gua yang golek sama Profesor Matthew Cohen itu tuh agak agok gitu kayak, maksudnya kalau sinkronisnya tuh entar di bagian mana, terus kayak kita kan harus ngafalin gitu kan, tiba-tiba gue mainnya salah lagi gitu kan, bukan wayang golek Cepak Cirebon, ini Jawa Tengah gitu, terus gue kayak gue mesti merenung lagi, meresapi lagi gitu kan. Karena jujur aja waktu itu gue selain komposernya juga gue pianisnya gitu. Terus gue yang, maksudnya ibaratnya ada yang bagian yang, terus tapi ada penyanyinya, ada si flutisnya, ada si pemain drumnya. Jadi ribet gitu, maksudnya ada lagu-lagu yang harus gue tulis secara benar-benar kan, gak mungkin pemainin improvisasi, tapi ada bagian-bagian yang gue sinkronis. Itu sih mungkin cerita gue. Yang gue pengen tahu nih dari Gema, gimana tuh Gema, kamu bikinnya bahannya tuh heavily written, udah saklek gitu, dan bisa reproducible atau gimana gitu. Karena gue kayaknya agak kapok, itu harus diajakin lagi. Oh my God, itu kan yang kayak, aduh entah kok, kita masih chemistry-nya ada gitu kan, kalau gak ada gimana gitu kan, dan oh my God, gue agak kayak tidak gitu kan. Gimana? Tapi sebetulnya kalau misalnya pertama sih sebelum kita memutuskan kolaborasi sama orang, itu memutuskan siapa yang kita ingin ajak kolaborasi itu paling penting. Benar. Jadi keklopannya, karena akhirnya dari beberapa tahun aku belajar untuk berkolaborasi, aku bisa memutuskan bahwa oke, gue gak bisa sama orang ini, aku harus mengatakan stop.
berhenti. Kita itu yang emang keberanian yang nggak mudah untuk bisa dilakukan, karena akhirnya daripada baper gitu kan, daripada akhirnya kita mangkal-mangkal sendiri, itu sikap yang utama banget ketika kita berkolaborasi, apalagi dengan media yang lain gitu kan, bukan media yang kita pahami gitu kan. Itu pertama. Terus kalau kedua, permasalahan apa sih namanya, musik notation, apa sih, well notated atau enggak, itu mostly semuanya ada notasinya. Tapi memang improvise, ada beberapa juga improvise, tapi improvise-nya semuanya terkondisikan. Maksudnya, I mean, semuanya, okay, misalnya nada gitu kan, misalnya nada kayak tadi gitu. Itu kan sebetulnya ada melodi yang memang sudah menjadi pakem di dalam karya itu, dan itu aku minta, okay, ini dia masuknya dengan model polifon yang gini. Pokoknya akhirnya gini, terus habis itu di ending akan seperti ini. Jadi ada sebuah batasan di menit kesekian, lu akan kayak gini, di menit kesekian akan seperti ini. Begitu pula di bagian yang lain, gitu. Bagian yang lain, itu semua segala improvisasi tertulis semuanya. Misalnya, apa namanya, nafas gitu kan, itu ada grafik-grafik yang kutulis gitu kan, bahwa nafasnya akan seperti apa, dan misalnya ada mulut, ada di bagian karya itu ada yang mulutnya gini atau gini gitu kan, semuanya tertulis dengan grafik-grafik yang ada di score gitu lah. Jadi semi improvise tapi semuanya notate dari awal sampai akhir tuh ada notasinya sih gitu. Jadi ada juga sih bagian yang tertentu yang akhirnya aku cuman apa sih, depression kalau nggak salah di bagian terakhir itu akhirnya aku mengatakan bahwa Okay, itu ada dialog dengan pemain. Jadi sampai menemukan, okay, depresi menurut anggapanmu itu seperti apa gitu kan. Jadi aku memantiknya dengan seperti ini. Dia seperti apa. Akhirnya kita ada beberapa dengan durasional berapa, grafik yang aku pengen ambil di seberapa banyak gitu. Jadi itu yang akhirnya kita sepakati bersama ketika kerja sama memang kolektif seperti itu. Walaupun ide dasarnya mungkin aku yang menjadi pemantik bahwa okay, aku pengennya kayak gini nih gitu. Sampai dapat ini belum dapat, ini belum dapat, ini terlalu drama apa segala macam gitu. Jadi coba cari bunyi yang memang akhirnya sampai okay, referensi ini deh coba gitu kan, nyanyi ratapan misalnya. Kalian record gitu gak sih? Maksudnya record ulang terus dengerin, scan, review, dan try again gitu. Kalau itu kita jadinya akhirnya tuh ada dua proses. Satu pre-recording yang memang kayak tadi gitu kan, yang angka itu dinyanyikan bareng-bareng sendiri, itu tracking angka sendiri, karena itu notated-nya benar-benar pure dari awal sampai akhir tuh notated semuanya. Terus tapi yang vokal akhirnya di filler lagi di tempat yang lain. Tapi ada beberapa bagian yang lain itu live recording ketika di syuting. Karena nggak bisa dapetin timing, jadi mungkin masih konvensional kali ya kita, karena biasanya di panggung dapet energi yang dapet gitu, yeah. Tiba-tiba harus pakai film dan media baru nih kan, juga maksudnya media yang kayak ini perdebatan antara orang-orang yang berada di media visual terutama dengan kita orang pertunjukan, bahwa gimana sih gitu kita menghadapi, mengadaptasi, mengkompromis kondisi ketika kita nggak bisa ada di panggung nih. Kita biasanya live tuh kayaknya energinya paling okay gitu kan, nggak bisa kita gantikan dengan rekaman gitu kan, apalagi lip sync itu akan susah sekali gitu kan. Jadi akhirnya itu yang paling bisa dilakukan adalah ada yang kompromis, ada yang memang tiga bagian recording, pre-recording, dan tiga live. Jadi itu yang akhirnya dilakukan. Jadi memang adaptasi, kompromis yang banyak, tapi yang utama itu kolaboratornya harus tepat. Kalau enggak, baper terus panjang proses. Benar kata. Karena aku juga pernah, gitu. Maksudnya bagiku adalah kolaborasi itu kayak bekerja untuk mengenali manusia gitu deh. Ya, kayak harus organik, gitu, kayak benar-benar kawin gitu kan. Karena sih emang satu titik tuh gue sempat kayak, oh iya ya, dia bukan orang Indonesia gitu. Tapi ngomong bahasa Indonesia saking lancar, beneran diangkat telepon ngomong bahasa Inggris, oh iya ya, sampai lupa gitu. Tapi terus udah gitu, aduh kayaknya apa 30 menit, hari ini 30 menit, besok latihan 40 menit, besok lagi 1 jam gitu kan. Oh my God, gue kayaknya gak bisa nih hidup dengan yang seperti ini. Kayak gue mendingan yang udah well notated, udah. Maksudnya bahkan itu, gak tau sih ini arguable ya, mungkin orang kerjanya caranya beda-beda, dan maksudnya, ya, I mean mungkin gue kurang willing to explore ya, mungkin harusnya lebih ini. Tapi maksud gue menariknya dari, kalau menurut gue dari classic point of view itu, maksudnya punya score yang reproducible dan gampang dimainkan oleh people anywhere in the world itu menurut gue satu keuntungan ya. Maksudnya being a komponis gitu, maksudnya walaupun lu sudah mati gitu kan, orang kan selalu bilang gitu kan, misalnya lu tulis sejelas-jelasnya di score lu kalau bisa apapun gitu kan, semuanya masukinlah di program note, masukinlah di kompos apa si performance note sebanyak-banyaknya supaya orang bisa ambil lagi, bisa do the same thing gitu ya. Yes. Kalau gimana kalau menurut kalian ibu-ibu? Kalau aku pribadi sih sempat punya pengalaman yang justru menurutku
bertolak belakang, tapi ini juga masih melebatkan kerja kolaboratif tadi ya. Beberapa tahun lalu aku sempat kayak bantuin ujian tesis temanku, dia ambil penciptaan tapi basicnya tari. Jadi kita sama sekali nggak pernah ada proses sebelumnya, aku sama sekali belum pernah lihat koreonya seperti apa. Tiba-tiba dia minta tunjuk aku di H-3 untuk musikin dia. Itu agak beban sih buat aku, karena itu kan ujian tesis gitu kan, dan kredibilitas aku juga secara pribadi dipertaruhkan juga gitu di sana. Tapi akhirnya aku coba untuk lihat dulu H-2 waktu itu, jadi pas GR aku lihat dulu. Setelah itu aku mulai kayak ngebang motif gitu loh, jadi kayak misalkan okay, aku bikin 5 bagal ya kayak gini, dan aku memang ngerjain itu bareng dengan orang-orang yang memang terbiasa proses bareng sama aku. Aku kira aku gak akan bisa ngelakuin itu kalau aku bekerja dengan orang baru, orang yang tidak tahu karakter aku, orang yang tidak tahu bagaimana cara aku bekerja dan bagaimana karakter musik yang biasanya aku buat. Aku kira aku gak bakal bisa ngelakuin itu gitu. Cuman alhamdulillahnya saat itu jadinya kayak apa ya, kayak mungkin semacam live scoring musik gitu ya, jatuhnya malah jadi kayak gitu. Jadi pertunjukan tari berlangsung, aku sambil ngeraba-raba, kemudian misalkan okay, bagian ini kita pakai bagal yang 5 misalkan kayak gitu. Terus dari awal sampai akhir sebenarnya secara pertunjukan sih it's okay aja, maksudnya ya semuanya berjalan dengan lancar sampai akhir. Tapi menurutku pribadi sih itu lumayan apa ya, memacu adrenalin, karena itu tadi tanpa proses, tanpa pengenalan terlebih dahulu, dan memang waktu itu kondisinya juga temanku kayak kepepet lah, aku istilahnya nolongin gitu kan, karena kasihan juga. Jadinya ya itu jadi pengalaman buat aku, ternyata bisa juga nih sebenarnya kayak gini, meskipun prosesnya agak pontang-panting gitu, kayak gitu paling. Aku jadi tertarik ya ketika kemudian kita punya pengalaman berkolaborasi sama seniman lain gitu. Itu kan mengakibatkan apa yang hasil komposisi kita atau karya itu kan bakal bukan dalam dalam genggaman kita gitu. Dalam arti dalam prosesnya aja itu kita mengelaborasi elemen-elemen atau konsep atau apa sih yang mau digodok di dalam musik ini. Misalkan mungkin balik ke Bane ya, kayak misalkan Bagema, itu kan ada kata, ada musik, kamu mengelaborasi apa juga dari wacana mengenai pandemi gitu. Ketika kamu bekerja dengan orang yang berbeda disiplin gitu, apa yang kemudian dibicarakan ketika membahas, ketika meramu apa yang baik di dalam, apa yang dipilih kemudian dalam karya komposisi ini, sehingga jadilah Bane gitu. Akhirnya adalah gagasan dan riset awal yang lama untuk dibahas. Jadi mungkin itu kan kayak ala riset bisa macam-macam ya. Ada yang biasanya gue buat dulu, langsung kayak ini ada yang harus dicari lagi nih. Akhirnya gue akhirnya ngelakuin riset, apa sih, kalau ada kemarin tuh aku dapat istilah dari Mas Irwan Ahmed itu riset agraris maritim lah. Jadi pokoknya kita ini kan bukan ala barat banget ya, riset dulu baru ada hasil gitu kan. Nah jadi bisa jadi kayak gitu, tapi yang kemarin yang sebagian besar kulakukan adalah aku melakukan riset dulu sebelum akhirnya eksekusi. Jadi itu yang cukup lama sih ketika itu. Jadi mencari data-data gitu kan. Jadi sama seperti kita melakukan research sebetulnya, melakukan penelitian. Jadi dari data-data pandemi gitu, data-data bunyi gitu kan, inventarisir apapun itu, gestur pun gitu. Gestur apa sih yang kalian pikirkan dalam pataka misalnya? Oh, pataka itu seperti penguasa yang denial gitu kan. Bagaimana tuh dia gitu kan? Konstruk gesturnya seperti apa, bunyi yang akan dilakukan tuh seperti apa gitu kan. Terus misalnya dia misalnya si malah sebagai itu bungkam gitu kan. Okay, berarti simbol ini, simbol gestur seperti ini, simbol bunyinya itu juga seperti apa, lebih dalam misalnya. Nah itu tuh bunyi-bunyi itu yang di-riset dulu sebelum akhirnya masuk ke dalam struktur. Ketika semua riset-riset itu gagal, itu cukup-cukup lama juga sih ketika mengolah itu gitu. Jadi sampai akhirnya kita membuat, betulkah kita membuat cerita yang realis, betulkah cerita kita. Jadi itu perdebatan-perdebatan yang banyak di awal.
Jadi ketika sudah dari awal, okay, kita bentuk bahwa Bane ini adalah mengelola rasa kehilangan, okay, fix. Okay, kita akan mengalahkan dari Kubler-Ross, 5 stage of grief, gitu kan, 5 bagian. Okay, berarti 5 bagian itu yang akan kita gunakan, gitu kan. Nah, di situ sudah sepakat di situ, okay, akhirnya aku membuat struktur lah, bagaimana ada overture dan ada epilog di semuanya, bagaimana meramu semuanya, unsur-unsur di tiap bagian itu apa saja. Baru setelah itu, dari itulah terus aku sampaikanlah ke teman-teman, terutama di partner visual, bahwa ini akan seperti ini nih bentuknya, gitu kan. Jadi, nah setelah itu dia akan merespon sendiri, dia menggambarkan storyboardnya apa segala macam, dan itu mulai direspon satu sama lainnya, gitu kira-kira. Oke, menarik banget sih. Bagaimana kita membicarakan media baru melalui Mbak Gema, melalui Bane, gitu ya. Ah, bangun anak. Sukses. Pikir anaknya Dina terus gue lagi liat, oh kayaknya bukan dari situ. Siapa tuh Naya atau Nara tuh? Naya. Naya. Oke, jadi kita tadi udah membicarakan media baru dalam melalui Mbak Gema, melalui Bane yang tadi kita saksikan. Tapi karena perempuan komunis ini juga jelas kita dari latar belakang yang berbeda. Mungkin kita bakal ke Kak Dinar dulu nih, karena Kak Dinar adalah pesuara yang juga fokus di tradisi. Bener ya Kak Dinar ya? Bener gak ya? Bener-bener. Ini udah berubah jadi pemain biola sebenarnya. Iya. Alih profesi dalam semalam. Apa yang kemudian muncul yang bisa diceritakan soal Kak Dinar soal memaknai kolaborasi atau media baru dalam musik tradisi yang selama ini Kak Dinar selami gitu sebagai pesuara maupun sebagai komponis di lingkup musik tradisi itu kayak gimana sih membicarakan wacana media baru atau tentang kolaborasi ini? Okay. Jadi sebenarnya ini udah jadi masalah atau problem dari zaman dulu, kayaknya ini udah sering banget diangkat bahwa ada dikotomi antara yang baru dan yang tradisi gitu kan, padahal kan sebetulnya itu kedua hal itu tuh bisa berjalan beriringan gitu. Yang toh yang tradisi pun awalnya mungkin pernah baru dulu, awalnya mungkin pernah jadi kontemporer dulu, sampai akhirnya di apa melalui proses penerimaan masyarakat diakui sebagai produk yang menjadi ikon masyarakat, kemudian baru menjadi tradisi gitu. Mungkin sudah melalui proses terlebih dahulu gitu. Cuman sebenarnya ada satu pemahaman yang menurutku jadi bias gitu. Kayak karena kesenian tradisi itu seolah musik tradisi itu seolah punya konvensi yang begitu mengikat gitu. Padahal belum tentu juga seperti itu. Perilaku orang di dunia tradisi juga tidak benar-benar ada perilaku yang konsisten terhadap musik tradisinya, misalkan yang merupakan penanda bahwa ini merupakan benda-benda yang bernilai atau memiliki pakem tradisi, konvensi tradisi yang memang begitu kuat. Gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang tradisi dong, kalau tradisinya aja nggak megang tradisi. Ya ini hanya pembacaan aku aja sebagai ya orang yang bersinggungan dengan dunia tradisi itu. Terus kayak seperti ada kesepakatan bahwa tradisi merupakan satu paham kesenian yang merujuk pada tingkah laku manusia yang dianggap paling adiluhung atau inferior gitu ekspresinya dalam produk dan juga perbuatannya gitu kan. Terus kesenian tradisi juga musik tradisi juga kadang ada anggapan yang bahwa yang tidak sesuai dengan norma dan nilai atau konsep daripada si adiluhung ini tadi itu tidak dianggap sebagai musik tradisi gitu kan, padahal banyak juga musik tradisi yang awalnya justru lahir dari kesenian rakyat gitu kan, yang dalam artian punya sifat yang kalau orang Sunda bilang itu helaran gitu. Jadi kayak memang kesenian tersebut lahir di masyarakat kalangenan gitu, memang tumbuh di masyarakat dan bukan lahir dari kalangan menak raja atau segala macam gitu, emang bukan lahir di antara kaum inferior itu tadi. Nah sebenarnya itu tadi yang makanya jadi bias gitu, padahal dan juga banyak juga kasusnya mereka tidak. Aku nggak pukul rata semuanya, nggak semua seperti ini, cuman ada beberapa pihak
mungkin yang mereka punya kecenderungan sangat-sangat konservatif dengan apa yang mereka dalami gitu, dan mereka cenderung untuk tidak mau membuka diri untuk memberikan atau membentuk regenerasi terhadap musik tradisi itu sendiri, karena mungkin dianggap mereka tidak menemukan orang yang layak untuk meneruskan fitrah itu gitu kan. Padahal jatuhnya malah jadi kayak perlahan-lahan hampir setiap tahun itu musik tradisi yang tercatat di Karawitan Sunda aja tuh setiap tahunnya pasti ada yang hilang gitu, pasti ada yang punah gitu istilahnya, karena si penyangganya atau orang yang pelakunya ini misalkan meninggal gitu. Jadi ketika orang yang meninggal, keseniannya pun, musiknya pun ikut hilang gitu kan. Ini kan jadi salah satu hal yang disayangkan. Dan sebenarnya kalau dirunut ini sebenarnya jadi apa, masuk akal juga, karena sebenarnya kan konsepsi konvensi dari nilai-nilai kultur dan juga ketradisian di kita kan tidak apa, dari segi kesejarahannya tuh tidak ada segmentasi yang jelas seperti sejarah musik barat misalkan, kayak kalau kayak apa zaman apa romantik dan sebagainya, barok dan sebagainya, itu kan ada segmentasi yang jelas, ada titik mangsa yang jelas, dan siapa pionir atau pelakunya secara segmentatif itu kan sudah jelas. Tapi kalau di kita kan tidak ada sejak apa, misalkan yang sebetulnya yang disebut tradisi itu yang hidup dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian yang masuk ke klasifikasi kontemporer itu yang dari tahun berapa sampai tahun berapa, kan tidak ada kejelasannya secara titik mangsa gitu, sehingga ini menjadi bias juga sebenarnya, mana yang tradisi, mana yang kontemporer. Terus kalau dilihat sekarang juga banyak pelaku-pelaku musik tradisi yang mulai membuka mata, mulai apa, bekerja juga di ranah kreasi gitu kan. Banyak yang mulai berkolaborasi dengan instrumen barat misalkan, atau memasukkan banyak unsur-unsur musik yang di luar dari musik tradisinya sendiri gitu kan. Perilakunya juga sudah, perlakuannya terhadap si musik tradisi juga sudah mulai bervariasi gitu, lebih bervariasi gitu. Malah ada beberapa juga yang kalau saya boleh pinjam kredonya Iwayan Sadre, apa, untuk membebaskan bunyi dari beban kulturnya. Jadi memperlakukan musik tradisi secara instrumen itu bukan sebagai benda tradisi lagi, tetapi hanya sebagai media untuk menyalurkan ide sebagai seorang komponis terhadap karya yang nantinya akan ditawarkan ke masyarakat gitu kan. Jadi menarik sih, maksudnya banyak hal yang apa ya, yang jadi bias gitu. Tapi secara terminologi juga nggak bisa dibaca dengan terminologi barat gitu, karena tradisi kita juga punya nilai dan konvensinya sendiri. Jadi kayaknya nggak apa, terlalu memaksakan, jadinya cocokologi kalau misalkan kita memakai terminologi barat dipaksakan di terminologi apa, di ininya tradisi di kita gitu. Bener sih, Kak Dinar. Bener sih, kalau misalnya apa diomong cocok-cocoklogi itu emang iya, karena nggak cocok kan sebenarnya. Jadi dipantes-pantesin aja gitu. Dan sebenarnya aku suka sih, aku setuju banget dengan apa dibilang membebaskan musik dari beban kulturnya. Karena kayak yang tadi Kak Dinar bilang di awal, tradisi itu kan sebenarnya konsensus kan, apa yang diterima secara persetujuan masyarakat gitu kan. Nah, ya. Dengan tradisi yang ada dulu, dengan yang ada sekarang, itu udah pasti yang ada sekarang yang kita lihat ini adiluhung gitu kan. Udah pasti beda banget dengan adiluhung yang ada di saat di awal muncul. Misalnya gitu. Ya kan? Dan pasti yang nyebut adiluhung itu adalah orang yang melihat bukan masyarakatnya, tapi satu, mungkin satu instansi atau institusi gitu yang bilang bahwa ini loh musik, misalnya dalam musik ya, musik ini yang emang sakral gitu, jangan diapa-apain gitu. Padahal sebetulnya apa yang sakral itu kan saat ini juga kita bisa bertanya-tanya kan, apa sih, masih samakah pandangan sakral kita antara yang 100 tahun lalu dengan sekarang, atau gak usah jauh-jauh 100 tahun, 20 tahun lalu dengan sekarang, apakah masih sama gitu kan, tradisi yang kita kenal dengan yang sekarang. Jadi aku suka banget sih sebenarnya kalau ketika Kak Dinar bilang cocok logi kalau pakai terminologi barat, itu bener banget sih, karena emang maksa dan kita apa ya, membebaskan bunyi dari
beban kulturnya itu tuh sesuai banget sih. Aku sih setuju banget. Aku padamu 100. Oh ya, dan juga kan kebanyakan musik tradisi masa lampau itu kan lahirnya dari ritual ya. Mostly dari ritual. Dan kemudian seiring berjalannya waktu berubah jadi pertunjukan, jadi dengan fungsi profan gitu kan. Nah, pergeseran fungsi ini sendiri pun sedikit banyak pasti mengikis nilai yang ada di dalamnya, konvensi yang mengikat tadi ini pasti ada yang yang hilang gitu kan. Enggak lagi sesakral yang di sesuai tujuan awal gitu kan, karena bergeser semua, berubah semua gitu. Betul. Meskipun masih meskipun memang masih ada musik tradisi yang memang di lokusnya itu masih bersifat ritus, masih dijaga masih dijaga sebagai satu media untuk ritual kepada sesuatu yang mereka percayai, tetapi ada juga misalkan kalau saya boleh ambil contoh itu di Baduy ada angklung buncis. Nah, angklung buncis itu kan angklung buhun kalau di Baduy dalam kan itu murni untuk ritual sebagai rasa syukur mereka kepada Dewi Sri, kayak untuk hasil panen mereka yang melimpah dan segala macam gitu. Tapi di Baduy luar, di Baduy luar itu sudah kan, kalau di Baduy dalam si angklung itu tidak boleh dipertunjukkan di luar konteks ritual tadi. Sedangkan kalau di Baduy luar itu boleh gitu, boleh untuk dipertunjukkan sebagai media hiburan. Kan ini juga sudah ada pergeseran fungsi di sana gitu. Benar-benar. Belum lagi juga kalau kita tarik ke apa sih, kita mau tarik lagi media baru. Terus sekarang ketika ritual itu terus kemudian mereka ditayangkan di YouTube atau sebagai sebuah medium video gitu kan. Itu kan sebetulnya kan kita makanya kadang-kadang ngomongin media baru, sebetulnya media baru ini apaan sih, kayak baru. Padahal sebetulnya enggak, itu tergantung dan medianya bisa apa aja kan. Sebetulnya media itu kan kalau ngomongin media berarti medium ya gitu kan, dan itu kan untuk penyampai pesan apa dari karya itu. Misalnya kita dalam konteks musik, dalam konteks bunyi, apa sih bunyi yang ingin disampaikan kan, sebetulnya itu kan ya. Tapi karena pergeseran yang Dinar tadi bilang ketika di tradisi mungkin adalah juga seperti itu sekarang gitu kan. Ketika dulu kalau ngomongin ada apa sih, misalnya di Kupang kalau aku lihat ratapan-ratapan lagu-lagu itu biasanya hanya pada konteks apa sih acara tertentu gitu kan, ritual atau apa gitu, persembahan atau apa. Tapi sekarang akhirnya menjadi sebuah pertunjukan, bahkan banyak banget juga kan yang akhirnya mereka menjadi apa sih namanya, ada di beberapa event-event gitu kan yang memang entah dalam video atau apapun segala macam. Pada akhirnya tradisi jadi bahan mentah kan, bukan barang jadi gitu. Musik tradisi, sorry. Gimana Kak Sharon? Apa tuh maksudnya, gue lagi mikir soal yang tadi Dinar ngomong dan ngomong juga sebenarnya bahwa di dalam musik klasik, dalam sejarah musik klasik kan juga sebenarnya ada yang didobrak gitu kan, makanya jangan lupa gitu kan, maksudnya ada dikotomi-dikotomi dan ada struktur, ada sesuatu yang menjadi ciri khas zaman itu yang didobrak dan akhirnya keluar dan judulnya ganti gitu kan, zamannya ganti gitu. Nah, tapi kan makin kesini kan makin sulit kan, karena terutama setelah abad 20, 21, maksudnya kan kita kan juga makin nggak jelas gitu kan, ininya maksudnya makin nggak saklek lah ya. Antik gitu kan, ya maksudnya kayaknya terus bedanya apa gitu kan sama yang dulu, maksudnya apakah bagaimana, how do you define the new gitu kan, maksudnya the what makes it new gitu, apakah karena kalau kita hidup, kita masih hidup terus kita menjadi a new composer gitu kan, terus gue juga jadi, makanya tuh yang gue tanyakan gitu kan ke apa teman-teman juga, maksudnya bagaimana how do you define new gitu, apakah ada satu hierarki atau harus ada instrumen tertentu, harus ada ide tertentu, ada sesuatu yang mendasari atau harus ada interaksi atau bagaimana, atau harus interdisiplin atau bagaimana yang mendefine itu menjadi sesuatu yang disebut baru gitu loh. Gitu ya. Menarik banget sih ketika Kak Sharon menariknya ke situ ya, karena ngelihat tradisi ini kan seakan-akan yang baru itu juga jadi sulit karena ada keinginan untuk mempertahankan yang lama. Tapi kemudian yang juga menarik kan ternyata banyak juga kan yang melakukan eksplorasi gitu terhadap musik tradisi. Nah, kalau Kak Dinar positioning sebagai komponis melihat bagaimana sih sebenarnya kalau dari tradisi melihat yang baru itu apa?
yang baru, itu apakah itu eksplorasi atau ada satu eksperimen, atau sebenarnya juga kandidat punya positioning, oh kayaknya di satu sisi memang ada satu tradisi yang emang gak bisa diapa-apain gitu, dalam arti mungkin mungkin bisa jadi valuasinya berubah, ada yang berubah gitu, tapi bagaimana menanggapi yang baru itu tadi kayak kata Kak Sharon? Atau gue mau nambahin, kalau maksudnya boleh nggak misalnya musiknya itu mungkin bukan musiknya yang berubah, tapi dobrakan-dobrakan dari yang biasanya tadi dinar cerita gitu, yang tadinya dibagi dalam, nggak boleh di itu sakral gitu kan, maksudnya itu aja nggak boleh dipertunjukkan, tapi sekarang itu udah dipertunjukkan di Baduy luar gitu kan, maksud gue apakah itu juga menjadi bagian dari perkembangan musik baru, bukan mungkin nothing new and in the music atau in the intinya, tapi maksudnya kayak maksudnya bahwa more people are appreciating it gitu kan, bahwa tradisi itu membuka diri gitu kan kepada orang banyak gitu kan, seperti kecakan juga setahu gue, kecakan itu kan juga sakral gitu kan, maksudnya sebenarnya kan itu kan ada ritual khusus gitu, gue juga gak tahu juga sih, tapi maksud gue setahu gue ada maksudnya bahwa ada sesuatu yang harus dihormati gitu kan, seperti kalau kayak main gamelan kan tetap ada apa, ada ya ada ritus-ritusnya lah ya. Gitu maksudnya, iya benar, bahwa maksudnya ada sesuatu yang harus kita hormati, tapi bahwa itu enggak lagi dikungkung oleh kayak maksudnya upacara keagamaan atau sesuatu upacara yang harus tertentu atau seasonal sifatnya atau yang harus cuma boleh orang tertentu yang melakukan gitu kan. Misalnya gue liat Bali udah terbuka banget gitu kan, tapi kan juga tetap pada maksudnya masuk ke pura-pura tertentu harus orang pakai sarung, walaupun akhirnya sarungnya juga disediakan gitu kan, dan kadang-kadang bajunya juga ini terlihat gitu kan. Kan, tapi kan maksudnya at least mereka sudah membuka diri dan maksudnya bahwa itu berubah gitu, dan yang gue amaze tuh, yang gue liat tuh, yang gue suka banget adalah perkembangan musik yang itu tuh, yang tradisi yang mulai memeluk contemporary, maksudnya embracing the contemporary, the newness of the music itself, tapi juga gak melupakan dan gak membuang jauh-jauh tradisi itu sendiri gitu. Tapi kan maksudnya kayak ada beberapa kan, maksudnya ada yang bertahan dengan tradisinya, ya. Dengan kebaruan, tapi yang kebaruan yang lama gitu. Terus ada juga yang totally, ada yang masih yang tengah-tengah ini, yang mungkin emang, mungkin kayak Bri Alif, kayak Iwan Gunawan gitu, maksudnya di tengah-tengah, maksudnya embracing the culture, tapi gak completely new gitu kan, gak completely alien. Tapi ada lagi kan yang maksudnya bule yang gue kagak peduli apa itu, pokoknya mau gue apain, mau gue pentung, kan, mau gue getok pakai apa, terserah gue gitu kan. Ini kan alat musik, jangan bawa-bawa tuh maksudnya pada kutip gitu ya. Itu kan, ini cuma instrumen, that's all gitu kan. Dan bahkan perkembangannya kan ini juga, share ada beberapa teman-teman, terutama musisi-musisi, komponis luar juga, yang akhirnya membuat sampel instrumen Indonesia tuh banyak banget, dan mereka jauh lebih lengkap, dan itu akan menjadi bahan buat musik gitu kan sebetulnya. Itu juga gimana ya, maksudnya itu kan menggantikan sebuah istilahnya media instrumen yang asli gitu kan, yang otentik, dan itu digantikan dengan media baru, dengan elektronik itu saya harap pakai teremin lah yang apa gitu. Nah, itu udah bentuk-bentuk yang baru yang saya harapkan tuh. Mana jadi baru yang lama, baru yang baru. Nah, super baru. Iya. Gitu kan, gue jadi bingung juga gitu. Yang maksudnya apa, kayaknya zaman ini kan juga musik yang udah accumulated dari sepanjang abad demi abad gitu kan, maksudnya kayaknya kalau kita ngomongin baru, yang totally baru, yang groundbreaking baru, itu apa iya benar gitu, gitu. Maksudnya at least kayak apa tuh Lachenmann gitu, kayak Saryaho gitu ya, maksudnya kan dia juga walaupun maksudnya mereka kayaknya wow, mereka beda banget gitu kan, maksudnya dari kalau kita ngomongin pas kontemporer gitu kan, maksudnya mereka do something new, mereka tuh membongkar apa maksudnya spektralis itu kan juga different ya buat komposer, tapi maksud gue, tapi itu pun mereka tidak totally baru gitu kan, karena juga teknik yang dipakai apa semua yang itu semua juga ada satu ke unsur yang pastilah sebagai manusia kita pasti borrow from others, nggak sih? Iya, benar-benar. Menurutku kalau mau baru kan kita kayaknya harus tutup telinga dari lahir ya, kita nggak pernah dengar apapun, jadi kita baru bisa bikin yang baru. Selama kita masih pernah mendengarkan sesuatu, pasti kita paling tidak referensi gitu, otak bawah sadar kita kayaknya pernah nangkap itu gitu kan. Nah, balik lagi ke soal itu kan. Ah, itu benar.
Nah, balik ke soal tradisi tadi, sebetulnya ada sistem nilai tadi yang bisa dikatakan mengikat gitu. Tapi urusannya kalau apa sih, kita bisa lihat peruntukannya si kesenian ini lahirnya awalnya untuk apa gitu. Kalau untuk ritual itu tadi, banyak masih ada masyarakat penyangga yang memang menjaga itu supaya tidak terkontaminasi dalam tanda kutip. Mereka masih menjaga dan memelihara elemen-elemen terkecil dalam ritual tersebut agar tidak berubah gitu nilainya dan tidak berubah secara fungsi. Tapi kalau yang sudah masuk ke ranah profan, ke ranah pertunjukan, itu jelas sudah mengalami banyak perubahan gitu. Jangankan kita, nggak usah kita bicara soal misalkan orang-orang yang eksploratif gitu, berbicara soal penurunan aja misalkan Kak Sharon tuh gurunya aku, misalkan empunya aku dalam main kecapi, misalkan Kak Sharon sama aku aja gayanya udah pasti beda gitu, beda orang pasti beda cara memainkan gitu. Itu aja udah pasti ada hal yang berubah gitu di sana gitu kan. Nah, kalau aku sendiri sih sebagai komponis memandang ini sebagai kita sebagai orang-orang yang ada di bidang eksplorasi gitu kan, aku pikir ini bisa jadi salah satu etalase gitu kan. Kalau aku pribadi sih aku pribadi kejarannya ke sana ya. Jadi musik etik atau musik tradisi yang aku angkat dalam karyaku itu aku jadikan sebagai etalase untuk menarik kembali animo orang yang mungkin sudah mulai lupa atau mungkin sudah sama sekali tidak pernah mendengar musik etik yang aslinya gitu, untuk kembali di reminder nih kita ada pernah ada seperti ini musik ini, dan harapan jangka panjangnya mungkin orang bisa tertarik untuk mencari tahu dan mengetahui bagaimana produk aslinya yang tradisinya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ya kalau dari awal tadi aku bilang ada dikotomi antara tradisi dan kreasi, itu sebenarnya sudah seharusnya tidak lagi seperti itu gitu, karena yang tradisi ini ada untuk menyangga apa yang memang dinilai otentik gitu kan, dan yang kreasi ini ada sebagai pintu gerbang atau etalase orang-orang untuk menjembatani anak-anak kekinian, anak-anak milenial yang mungkin nggak kenal sama sekali dengan hal itu, untuk kembali ada rasa kepenasaran, ini sebenarnya apa sih, kok alat ini kok aneh ya dibuatnya kayak gini misalkan, segala macam kok bunyinya aneh, kok nggak kayak gitar, kok nggak kayak piano atau alat musik yang sering kita temukan di keseharian, kayak gitu kali ya. Menarik banget ya, dari tradisi ini bisa jadi satu bab sendiri. Dua SKS. Oh, betapa bagaimana beragam banget mengenai media baru ini dalam satu skop musik aja gitu. Nah, yang juga menarik di sini ada Katia, karena Katia adalah pengajar. Sehingga akan menarik lagi kalau misalkan kita membicarakan media baru dari segi pendidikan, yang mungkin kita sama sekali masih jarang ya membahas. Mungkin secara kurikulum emang ada mengajarkan media baru ke anak-anak itu gimana? Nanti mungkin teman dari Kak Sharon sebagai dari Kak Zona, Mbak Gema, dan Kak Dinar yang juga mengajar, bagaimana kita udah merespon ini di dalam kurikulum pendidikan, gimana Kak Tia? Okay, jadi kedengeran ya? Okay. Jadi kurikulum yang kupegang itu memang bukan kurikulum nasional. Aku megangnya International Baccalaureate. Aku ngajar kelas 11 dan 12. Sekarang ini lagi pegang kelas 12 yang mau lulus tahun depan dengan guide baru. Jadi guide baru ini menggantikan yang sudah digunakan selama 10 tahun kebelakang. Gitu. Nah, di guide yang baru ini dia tuh punya, ini sesuatu yang unik nih menurutku, karena kok berani dia ke anak SMA, kelas 12, kelas 11, kok dia berani ngasih ini? Jadi dia ngasih tugas akhirnya itu exploring music in context, sama experimenting with music. Buatku itu berani sih, ke anak kelas 11-12 loh, yang dalam bayangan kita pasti pengetahuan basic knowledge mereka paling enggak sekuat mereka yang mungkin udah di semester 2 atau semester 3 gitu ya, untuk kuliah ya. Dan mereka berani untuk ngasih ini ke anak murid. Ketika dapet, terus habis itu aku mikir, mau sejauh mana ini dikasih? Mau sejauh mana dikasih batasnya, terutama? Batas apa yang bikin dia, ini experimenting, bedanya sama exploring tuh ini, gitu kan. Memang sih, si IB ini, kurikulumnya ini, memang ngasih guide, gitu kan. Dia ngasih guide sepanjang berapa puluh halaman ini, apa seratusan halaman gitu.
untuk sejauh mana sih gitu kan, tiap assessment-nya itu apa bedanya gitu. Cuma itu broad banget, yang bisa banget diterjemahkan ke dalam berbagai hal. Kalau misalnya mereka cuma sekedar bereksperimen dengan teknik gitu ya, itu kan sesuatu yang baru juga buat mereka. Sesuatu yang mungkin nggak baru buat kita ya, tapi itu kan baru buat mereka. Nah, apakah itu bisa dibilang sesuatu yang baru? The newness in them. Iya kan? Perspektifnya siapa nih yang mau... Iya kan? Siapa aja komposer-komposer yang diperkenalkan? Atau genre musik apa sih sebenarnya yang dijelaskan di itu? Maksudnya ini kan tanda kutip dari luar gitu kan. Gue penasaran aja. Pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimasukkan di situ. Karena ini kan kayak referensi karya lah gitu ya. Nah, ini yang menarik. Kalau di guide yang sebelumnya, yang sudah 10 tahun kebelakang itu dipakai, mereka biasanya ngasih komposernya siapa aja, itu per 2 tahun itu dikasih, gitu ya. Misalnya Gershwin gitu, atau misalnya siapa lagi, Beethoven lah, gitu-gitu segala macam gitu ya. Tapi di guide yang lama nggak ada yang namanya si exploring atau experimenting ini. Dia cuma ada composing performing, dua itu. Nah, sementara composing kita bisa lakukan dengan cara yang tanda kutip tradisional bagi kita ya kan, yang bagi mereka juga pasti baru. Ya kan, sesuatu yang tradisional buat kita yang ya udahlah pakai Sibelius gitu, atau kalau in case anak-anak mereka pakai program MuseScore karena gratis kan, nggak perlu lisensi dan segala macam, mereka pakai MuseScore terus habis itu ya udah tulis aja punya ide apa dengan form yang sesederhana mungkin gitu ya, oke ya udah ternary aja deh ABA, ya udah bikin terus habis itu eksplorasi dari situ bisa ke format-format lainnya dan segala macam. Sementara sesungguhnya format itu kan sudah bergeser ya. Kita nggak bisa lagi mengotakkan hanya, oh iya ini formatnya ternary, bikin nanti di rondo form ya. It is something that is already there. Mau sejauh, kalaupun kita mau mengeksplorasi bentuk-bentuk itu, sejauh apa sih kita bisa menemukan newness di dalam itu. Gitu. Nah, di guide yang baru ini, akhirnya aku kenalin, aku tetap kenalin, karena basic knowledge ya, itu tetap harus aku kenalin juga. Penasaran gue, genre-nya atau komponisnya? Nah, alirannya untuk apa? Untuk yang baru ini gue lebih banyak ngenalin ke terutama yang mereka di abad 20-21, Max Richter, terus Philip Glass, Steve Reich, terus siapa lagi, waktu awal-awal banget mereka belajar tentang apa sih experimenting, apa sih exploration, bagaimana newness dalam musik itu dimulai terutama di musik barat. Gue kenalin juga ke Kurt Schwitters sama Schopenhauer kalau nggak salah. Terus kemudian yang dari Indonesia gue minta mereka untuk dengerin Selamat Abdul Syukur. Kemudian gue kenalkan dengan ini loh Gembul. Dia kan sudah bikin dengan pakai Python kan, dan mereka heran sendiri. Miss, is that doable using Python for composition? Yes, it is doable actually. It is doable. There is this one composer that already did that, gitu kan. Dan itu menarik bagi mereka, dan itu bagi mereka baru banget. Sementara bagi kita, it's something new but not that new. Ya kan, nah makanya sekarang batas yang mau ditarik adalah sejauh mana eksplorasi yang kalian bikin itu adalah sesuatu yang baru, dan sejauh mana eksperimen yang kalian bikin itu adalah sesuatu yang baru. Karena menarik ya, ketika gue kenalkan ke eksperimen-eksperimen seperti itu, musik yang sifatnya kayak misalnya mesiang gitu ya, gue minta mereka dengerin, sorry ada motor, gue minta mereka untuk ngedengerin Quartet for the End of Time, dan mereka bilang, it's something that is very new to us. Dan dengan exposure itu, kemudian mereka mikir, ada satu anak yang udah punya synthesizer di rumahnya gitu, dia punya perlengkapan DJ lengkap gitu. Dia mikir, I think I can do something with this deh. I can do something that is explorative that and also experimenting at the same time. Yang dia bikin adalah, jadi dia ke tempat temennya itu punya mobil Porsche, orang tuanya. Terus habis itu dia rekam klaksonnya, dimasukin ke synthesizer. Terus dia bilang, I am going to make a composition out of this. Terus gue yang heran sendiri, kok lo kepikiran sih? Terus malah gurunya yang heran sendiri kan. Mungkin why this? It's something that, nah ini newness kan nih, ini newness kan. Nah cuman gue memutuskan untuk, okay, silahkan,
Tapi supaya kalian tetap pada, karena ini mau nggak mau akademik ya, karena akademik kan harus ada tulisan dan segala macam justifikasi, lalala beban penulisannya itu, maka gue membatasi mereka untuk silahkan, tapi bikin excerpts-nya dulu aja. Gitu. So create the excerpts first, create it as something that is short, and see how it works, see where it takes you. Gitu. Dan gue meminta mereka untuk tetap lihat lagi form yang udah pernah mereka dapat, dan kemudian how would those forms itu menginspirasi mereka untuk membuat sesuatu yang baru. Misalnya, oh ya nih di section yang pertama pakai honknya Porsche doang gitu, terus habis itu yang kedua, nah ini Porsche sama Honda Jazz gitu ya contoh, terus habis itu di yang ketiga, oh ini Honda Jazz sama Bajaj contoh, ya kan, I mean, who knows. Dan mereka kepikiran gitu, kayak gitu. Ada lagi satu yang kepikiran, I do have a violin, I would like to experiment with my violin supaya biolanya dia itu bunyinya bisa jadi viola. Mikir kan gue. Buat apa sih? Itu eksperimennya tidak perlu, itu kan jelaskan. Gue mikir, iya kan, malah ngerusak instrumen dia kan. Gue malah takut gitu. Gue bilang, kamu yakin gitu? Gue sebagai guru yang baik dan berusaha baik ya, gue bilang, gue tetap main encourage mereka dong, ya dong. Padahal racunnya dari lu tau. Iya, ini gue agak mengaku dosa ini sebenarnya kan. Tapi mikir juga, aduh, lu jangan merusak instrumen, kan mikir gue. Jangan dirusak. Akhirnya gue bilang ke dia, ya udah oke. Okay. Dan anak ini jago banget main biolanya, dan biolanya biola bagus gitu lah. Kamu yakin? Yakin? Iya, gue ngeri kan. Jangan nanti gue yang dituntut sama orang tuanya. Waduh, jangan gue yang dituntut sama orang tuanya. Aduh, ngeri gue. Gue bilang, kamu beli biola baru deh. Biola baru, Bu. Mau berapa lagi nih saya beli ini biola? Enggak, jangan biola bagus. Biola yang biasa aja, biola for beginner aja. Itu ya, kan berapa ya. Biola yang istilahnya... Gue pernah tuh ada pengalaman kayak gitu, gue diomel-omelin sama pemain cello gitu ya, dia tuh, ya tau lah ya, maksudnya ini Hebrides Ensemble, waktu itu gue lagi di org nih, gue pernah cerita tuh di satu webinar yang lain, tapi gue beneran dimaki-maki sama dia, terus dia bilang gini, lu tahu kagak sih gue tuh ngamplas itu, apa, badan cello itu berapa mahal, sampai dia tuh kayak gitu, lu tau gak berapa ribu dolar gue habiskan untuk ngamplas ini depannya. Ini gue suruh scrub itu tangan gue, harus tahu nggak kalau tangan manusia itu ada banyak oilnya. Gue diomelin gak. Oke, maaf. Terus bagaimana yang boleh dielus-elus? Yang aneh-aneh aja ya lu ya, emang dasar katanya dia bilang gitu. Udah deh, kalau lu cuma buat seru-seruan doang ya, nggak usah. Ini cuma pokoknya area yang boleh disentuh tuh bagian sini atau bagian sini atau bagaimana? Oke, maaf gue gitu aja. Gila, maaf. Jadi ada juga satu lagi pemain biola, ini ensemble sama, heran banget, galak banget gitu ya. Mungkin karena mereka tahu kita kan waktu itu kan ceritanya composer course gitu kan. Terus itu composer course buat yang ya maksudnya ya maksudnya contemporary composer, mereka udah tahu lah resikonya. Sampai dia bilang gini, kita lanjut aja. Jadi ceritanya maksud gua ternyata kebaruan itu kan juga ada batas-batasnya walaupun true. Explore the itu ya. Gue juga pernah nih ada satu waktu itu gue juga ini di tempat yang sama karena kebetulan waktu itu ada manajernya BBC Symphony Orchestra datang gitu kan ngasih komen ke pos komposer. Terus dia bilang lu jadi komponis gitu ya. Boleh lah eksplorasi tapi ya bu, dipikir juga lah gitu. Terus dia cerita katanya gue sampai bingung waktu itu ada komponis muda nih dia karyanya bagus banget gitu kan buat orkes. Terus tiba-tiba dia bilang katanya minta disediain ember terus sama air, terus sama kayak kain pel gitu yang gede. Terus ceritanya mau di capture gitu kan di depan orkesnya. Oh my god. Oh no. Terus kayaknya pemain biolanya tuh. Lu mau kepret gitu kan gila apa gitu kan maksudnya mereka bilang aduh udah sebelah mereka bilang aduh tolong ya kalian komponis muda gitu ya tolong ekspor boleh ekspor tapi jangan sampai kayak gitu juga gitu ngerusak instrumen orang gitu kan. Aduh. Nah ini jadi menarik nih ya kan karena makanya gue bilang ke murid gue coba
lu yakin mau bikin kayak begitu ya kan? Maksudnya kalau kayak murid gue yang satunya gitu, ya udah sesuatu yang memang non instrumental gitu kan, terus itu diolah sendiri di synthesizer, terserah lu deh. Itu tuh ada medianya untuk itu. Yang ini mau ngoprek biolanya jadi viola. Wah, lu serius coy? Iya, bener ya, aja. Viola gitu lah ya. Viola juga gak sampai harusnya pakai. Iya. Kayaknya. Tapi gue jadi kerjanya bukan kerja komponis lagi, tapi jadi udah jadi kerja organolog juga ya. Iya. Oh, jadi banyak kan ini, apa namanya, jadi macem-macem gitu kan bidangnya. Nah, makanya di dalam kurikulum yang kukasih ini, gue tuh membatasi gitu loh. Membatasi sampai sejauh mana kalian bisa bergerak. Gitu, karena kalau kebablasan ya jadi kayak gitu. Iya kan? Ya, gitu. Itu yang kamu batasi ya, itu ya? Di situ, karena begitu lihat reportnya juga, ya udah dibiarin dulu kan, sampai akhirnya dia draft reportnya dikumpul. Begitu lihat reportnya, ya iyalah, gak akan bisa. Karena instrumennya punya limitation gitu loh. Okay. Jadi kalau dia mau bereksperimen dengan suara, dia mau bereksperimen dengan instrumen digital gitu kan, karena kan ada opsinya juga. Di International Baccalaureate dia punya opsi untuk apa sih areas of inquiry-nya itu music technology in the electronic and digital age ya. Itu ada salah satu inquiry-nya itu. Nah, kalau dia mau di arah situ, nah itu silakan, karena teknologi itu sudah memungkinkan kita untuk mendobrak sesuatu yang kita pikir enggak bisa gitu kan, menemukan sesuatu yang baru lewat teknologi. Itu mungkin ini dia mau menemukan sesuatu yang baru di sesuatu yang jelas ada limitation-nya. Dan itu gak bisa didobrak lagi limitation-nya, settingannya memang begitu saklek-plek. Lu mau ngapain juga kagak bisa, gitu. Pengen, itu, batas itu. Yang ada yang menarik yang gue pengen tahu, maksudnya apakah sejauh mana kalian terus men-challenge diri kalian terhadap kebaruan ini. Maksudnya seberapa jauh you're willing to explore in your new piece gitu ya. Maksudnya lu pengen sejauh apa sih gitu. Karena kalau gue jujur, gue tuh kayak, setelah workshop yang mengerikan dan galak dan yang oh my god gitu kan, terus yang kayak temen gue tuh nggak nyambung cerita tapi kurang lebih sama, jadi temen gue tuh spektralis gitu ya, dia tuh ya kayaknya karyanya kayak Rebecca Saunders, Maria Ho kayak gitulah, itu tipikal dia suka. Terus dia gitu temen gue bilang ini pianis disuruh ituin piano gak ada suaranya, terus dia pencetin matung, loh gimana bisa keluar suara gitu kan, terus dokter terus dia bilang, gue udah gak tau lagi mesti gimana, ini dosen gue kagak boleh kita masukin bolt, dia bilang bolt boleh asal dengan tangan, dia bilang gitu, karena tangan itu agak kan oily dan merusak piano, pianonya mahal gitu kan, jadi dia membatasi sekali gitu, kalau lu mau pakai hair mallet boleh, lu mau pakai karet boleh, lu mau pakai apa, pokoknya bolt and ini boleh, yang itu gak boleh, gak jelas tangan, no tangan, no hands at all, sorry gitu kan. Temen gue tuh bingung gitu kan, aduh gimana sih ini gitu kan, gimana gue mau explore, pemainnya kagak mau, instrumennya kagak mau juga, kagak boleh gitu kan, secara rules di kampus nih. Nah yang gue tertarik, yang gue pengen tahu, sebagai maksudnya lu, kalian gimana sih men-challenge diri kalian, apakah kalian, apa ibaratnya, apa tuh, always try something new, atau lu akan tetap pasti keep, apa, your old bag of tricks, ibaratnya gitu, maksudnya keluarin lagi, mungkin ada yang di, apa gimana gitu, atau bagaimana kalau kalian melihatnya gitu, karena kalau maksud gue, ya itu menurut gue, itu tantangan, kadang-kadang kita kan, apalagi di commission gitu kan, kadang-kadang ada expectation, terus kita kan jadi stress gitu kan, apakah kita mau pakai yang baru, totally baru, apakah tadi suka, atau kalau maksud gue, apakah gue mau tetap keep on the safe track gitu kan, gimana gitu, gue pengen tahu kalian, semuanya harus jawab ya. Ini ya karena durasi juga, jadi kita mungkin bisa sekalian teman-teman mengelaborasi bagaimana teman-teman memandang media baru yang tadi kita udah macam-macam ceritanya, tapi kemudian bagaimana memposisikan itu sebagai kita sebagai komponis, kemudian imaji-imaji apa yang kemudian muncul gitu dalam kekaryaan berikutnya ketika kita bertemu saat ini dengan newness itu. Mungkin coba dulu Kak, iya boleh Kak. Boleh, gue dulu ya. Mungkin karena posisi gue juga sebagai pendidik ya, yang membebaskan mereka untuk silahkan memilih sesuai konsekuensi, tapi ini koridornya gitu. Nah, gue kayaknya menerapkan hal yang sama di diri gue gitu. Gue bereksplorasi sejauh-jauhnya gitu, dan kemudian mencari apa yang bisa lagi gue kulik gitu ketika gue berkarya seluas-luasnya. But when I see limitations, I'll stop. Ya udah, gue berhenti, gue coba cari perspektif yang lain.
Misalnya kalau bikin komposisi-komposisi gue itu banyak di interval yang sempit gitu ya. Intervalnya sempit-sempit gitu. Terus habis itu yang tadi gue bilang di awal banget, banyak mengeksplorasi tema-tema sosial. Nah, instrumen apa, instrumentasi seperti apa, bentuk bunyi seperti apa yang mau disampaikan. Nah, di situ gue akan terus mencari sampai gue mentok. Oh, ternyata instrumennya mentok di situ. Oh ya udah, nggak bisa, mundur, coba cari lagi yang lain. Kalau sekiranya limitasinya bisa didobrak sesuai dengan keinginan bunyi yang gue pengen, ya gue akan maju terus gitu. Tapi begitu gue menemui sebuah limitasi atau misalnya limitations yang memang diset sama pemainnya, gue nggak akan dobrak limitation itu. Oh ya udah, let's try to find something else. Jadi pada akhirnya menjadi sebuah kerja yang kolaboratif juga sih ujung-ujungnya, karena harus berkompromi juga kan dengan performernya gitu. Gitu sih, itu dari perspektif nah begini. nyambung Tia ini mungkin aku agak ini juga apa sih namanya, agak mirip sebetulnya. Jadi ketika ngomongin eksplorasi, eksperimenting dan mencari sesuatu yang baru, itu biasanya pertahap-pertahap. Kayak misalnya dulu gue pernah eksplorasi sama bambu. Itu dari macam-macam, dari bambu yang memang bambu yang sudah ada, instrumen tradisi yang ada, sampai gue membuat instrumen baru dengan dia. Gue bekerja dengan instrumen maker gitu kan. Gue punya ide kayak gini mungkin gak sih? Jadi sampai kayak gitu, terus akhirnya dapat kesempatan juga itu sama ensemble modern. Oke, disatukan juga bambu itu sama ensemble gitu kan. Jadi ada beberapa yang akhirnya coba sampai kapan nih, kayaknya udah sampai titik sini, udah deh gitu kan, udah ya. Akhirnya kisah dan bambu aku selesai waktu itu 2015. Setelah itu gue tertarik misalnya mengeksplorasi kata gitu kan. Jadi banyak akhirnya bertemu dengan Kurt Sweeters waktu itu juga. Nah, ketika Kurt Sweeters Dadaist gitu kan, konteks ini pendobrakan di masa Dadaist itu gitu kan. Jadi akhirnya mulai masuk ke filosofikal yang ini menarik nih, bentuk-bentuk baru misalnya di dalam sastra atau dibentuk di dalam teater. Bahkan waktu itu gue pernah datang ke sebuah event teater dan itu sudah rancu, oh ini the sound of body gitu, itu karya bunyi gitu, tapi itu teater gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat gue tertarik. Oke, dari kata-kata akhirnya gue menemukan oke, kayak gestur tuh menarik juga untuk dieksplor, bagaimana itu menjadi sebuah sumber bunyi juga gitu. Dan sampai akhirnya gue sekarang lebih banyak mengeksplorasi di vokal. Jadi vokal, tubuh, dan perkusif, elemen perkusif. Jadi itu akhirnya mulai setiap eksplorasi itu punya bukan limitasi, akhirnya punya keresahan-keresahan yang kayak gue udah selesai nih di sini gitu, sampai dia bilang tadi gitu. Ketika kayak gue abis ini mau kayak di sini aja nih, atau tema dan juga selain dari bentuk-bentuk apa sih materi itu kan ngomongin material, gagasan pun menjadi sesuatu yang pendukung. Jadi kenapa misalnya beberapa tahun belakangan banyak membahas tentang atau mengambil gagasan dengan terapeutik gitu kan, bagaimana karya itu menjadi sebuah healing tertentu untuk dari gagasan yang aku ambil gitu. Jadi dari situ apa yang pengen aku ambil gitu kan, dan gagasan itu simbolisasinya apa gitu kan. Jadi dari riset-riset itu yang akhirnya banyak membuat keinginan tahu untuk mencari sebuah bentuk-bentuk baru itu yang ada sih. Jadi akhirnya kita nggak bisa bilang sih bahwa baru adalah baru ya, kita nggak pernah ada yang baru dah di sini gitu, nggak ada yang otentik, itu nonsense juga untuk saat ini gitu. Cuman akhirnya bagaimana kita menariknya pada konteks sekarang gitu kan, konteks misalnya konteks wacana yang sekarang lagi berkembang, baik konteks secara material maupun konteks secara ide atau konstruk entar politik entar apapun yang ada di saat ini gitu kan. Itu pembacaan-pembacaan itu mungkin yang akhirnya menjadi berbeda gitu kan, ketika oke, sekarang lagi media baru, atau bukan akhirnya ikutin tren, tapi ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang oke, karena nggak bisa di live performance, oke, gue harus misalnya akhirnya di dalam visual, ya sudah, kita harus dipertimbangkan bagaimana ya membuat visual itu tidak mubazir akhirnya. Kurang lebih sih kayak gitu sih kalau gue. Dinar, menyambung dari bagaimana sebenarnya materi pokok yang biasa aku eksplor itu biasanya di vokal ya, di suara, dan aku juga suka banget belajar menelusuri vokal-vokal etnik yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat gitu kan, karena ternyata banyak banget nih ragam vokal di Jawa Barat khususnya dan umumnya di Indonesia, dengan teknik vokal yang berbeda-beda, produksi suara yang berbeda-beda, dan aku mencoba untuk mengakomodirnya dalam garis, aku coba buat bikin jalur imajiner daripada produksi suara itu sendiri seperti apa, dan suara seperti apa yang dimungkinkan untuk dimunculkan di antara irisan-irisan bermacam-macam vokal etik itu sendiri. Dan menurutku
kalau ditarik masalah baru atau tidaknya apa yang aku lakukan, sebenarnya baru itu hanya persoalan perspektif dan itu sangat-sangat individualis menurutku. Baru yang menurutku baru, belum tentu baru menurut orang lain. Ini hanya aku melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Ini adalah kerja baru menurut versi aku sendiri. Kayak gitu. Oke, aku juga mau nyambung kalau gitu. Jadi buat aku, meskipun aku sekarang lagi memang fokus sebagai peneliti ya, tapi aku melihat bagaimana kemungkinan aku dalam berkarya kemudian adalah aku memang punya ketertarikan berangkat dari ide dan wacana gitu, seperti bagaimana dan Aliwahana sebenarnya di karya terakhirku itu Aliwahana dari narasi sejarah ke dalam musik gitu. Nah, mungkin aku merefleksikan newness bagiku adalah ketika aku bisa menemukan medium apa yang aku pikir itu punya bersesuaian dengan ide-ide yang muncul gitu, sehingga aku berusaha untuk ya, tidak melimitasi medium itu medium apa, tapi kemudian bagaimana medium itu bisa menyampaikan valuasi atau konsep yang mau aku bawa, wacana dan ide apa yang mau aku sampaikan sih. Nah, mungkin karena program televisi ini ada durasinya gitu, jadi kita barangkali bakal sampai sini untuk membicarakan newness dan media baru ini, tapi izinkan aku untuk sedikit berefleksi gitu ya, dari apa yang kita lakukan hari ini. Sebetulnya ini dari perspektif antropologi kontemporer gitu, khususnya dari Bruno Latour gitu, melihat bagaimana media baru sebagai wacana, itu jangan-jangan memang ada, bisa dipahami, bisa dimaknai ketika kita merakit dan merakit ulangnya bersama-sama gitu, secara partisipatif gitu, sehingga yang muncul untuk memahami media baru itu semacam ya itu adalah hasil dari refleksi, kemudian kita memaknai, mentranslasi, merekonstruksi ide media baru itu dan dari diri kita sebagai komponis dan bagaimana itu mempengaruhi cara kita berkarya gitu. Nah, yang juga menarik dari soal bagaimana tadi Kak Dinar menjelaskan soal kontemporer, ada bias dan lain-lain, aku menyoroti bagaimana sebenarnya media baru ini bisa kita letakkan sebagai objek gitu, dan bukan sebagai suatu genre. Karena ketika menjadi objek, itu akan memungkinkan kita menggunakannya sebagai tools, sebagai perangkat untuk memberikan kita keleluasaan menciptakan karya gitu, tanpa instruksi dan genre tertentu. Karena ketika menjadi genre, itu akan ada batasan-batasan lagi, sehingga itu menjadi kontraproduktif gitu. Akan ada formula atau ada instruksi media baru itu harus seperti apa, strateginya gitu. Sehingga ketika kemudian kita meletakkan media baru sebagai tools, sebenarnya kita kemudian bisa mengkombinasikan berbagai tools yang lain, gak cuma media baru. Tapi juga dengan teknik-teknik yang lain. Nah, komposisi juga sebagai hasil dari karya kita juga bisa kita letakkan sebagai objek gitu. Dimana itu tuh diciptakan dari satu proses merakit banyak tools macam-macam gitu, yang mengelaborasi elemen-elemen yang juga beragam gitu. Sehingga dengan begitu yang lingkup media baru itu bersesuaian dengan apa yang dipahami subjek sebagai yang baru gitu, buat dirinya gitu. Bukan bersesuaian pada batas-batas atau lintas disiplin yang mutlak atau sebagai standar atas apa yang disebut baru. Kira-kira gitu sih yang kita obrolin hari ini. Teman-teman, gimana? Ada tambahan? Aku mau nambahin sedikit kayaknya. Ini menurut hematku kayak media baru tuh bisa dikatakan sebagai semacam zona baru ya, yang dipakai pikiran-pikiran modern, pikiran-pikiran klasik, pikiran-pikiran tradisi atau apapun itu yang merupakan bagian dari mekanisme kehidupan di zamannya. Itu kali ya. Dan pada akhirnya itu jadi perspektif baru dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya juga, ya kan? Walaupun bukan benar-benar baru. No. It's never been very new, no. Oke, terima kasih banyak teman-teman perempuan komunisku. Terima kasih banyak kita udah ngobrol hari ini. Dan terima kasih buat October Meeting sudah ngasih kita kesempatan tayang di televisi kalian. Semoga tentu aja ini membuka perdebatan atau diskursus baru, tentunya ini bukan suatu konklusi yang bagaimana, tapi bagaimana ini memantik suatu diskusi-diskusi baru. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat, jangan lupa pakai masker, Sheila. Dalam pandemi kita harus selalu sehat. Yes, kita harus selalu sehat. Oke, terima kasih banyak, selamat malam. Oke, terima kasih untuk meeting. Bye.
Kak.